Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman cuci tangan saat bersih, jaga kesehatan, terus tonton channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari survei pengguna iPhone dan Android, yaitu dilansir dari berita online dari idxchannel.com, yaitu survei pengguna iPhone lebih loyal dibandingkan Android. Survei yang dilakukan Addictive Tips mengungkap tingkat loyalitas pengguna iPhone rupanya lebih besar dibandingkan pengguna Android. Lanjutannya yaitu, survei yang dilakukan Addictive Tips mengungkap tingkat loyalitas pengguna iPhone rupanya lebih besar dibandingkan pengguna Android. Dikatakan bahwa pengguna iPhone lebih loyal terhadap merek mereka dibanding pengguna Android. Survei yang melibatkan lebih dari 1000 orang Amerika Serikat itu menyebut bahwa pengguna iPhone 94% lebih loyal terhadap merek mereka dibandingkan dan pengguna Android 80%. Para pengguna iPhone cenderung tidak ingin beralih ke merek lain. Tidak hanya itu, 72% pengguna iPhone dilaporkan puas dengan perangkat keluaran Apple itu dibandingkan dan pengguna Android yang tingkat kepuasannya hanya menyentuh angka 66%. Pengguna iPhone bahkan sangat aktif mengapresiasikan perangkatnya. Pengguna iPhone menghabiskan lebih dari 15 hari setiap tahun menatap layar smartphone mereka dibandingkan dan pengguna Android. Dikutip dari Gizmo China pada Rabu tanggal 23 tahun 2023. Survei juga mengungkap 33% orang yang berprofesi sebagai manajer perusahaan lebih cenderung menjadi pengguna iPhone dan 63% dari mereka merasa lebih nyaman bekerja dengan rekan kerja menggunakan merek yang sama. Addictive Tips berspekulasi bahwa ini mungkin karena perangkat Apple dirancang untuk bekerja sama dengan lancar dan 60% pengguna iPhone mengklaim bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk beralih ke Android jika Twitter dihapus dari App Store. Tidak hanya menyoal perbandingan iPhone dan Android, fakta menarik lainnya adalah lebih dari 80% pengguna iPhone dan Android menyatakan mereka kemungkinan besar akan membeli smartphone dari Elon Musk, Tesla, PonPi. Nah, kita adalah berita yang datang dari survei tentang pengguna iPhone dan pengguna Android, yaitu dilansir dari berita online dari idxchannel.com, yaitu survei pengguna iPhone lebih loyal dibandingkan Android. Terima kasih sudah menonton channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Dan akan saya terus berkembang. Terima kasih.